arti kedutan di siku kanan atau kiri. Kedutan pada siku mempunyai beragam makna tergantung di siku mana kedutan tersebut terjadi. Apakah di siku kanan atau sebaliknya, yaitu kiri. Baik, dikutip dari berbagai sumber, berikut arti kedutan di siku tangan. 1. Kedutan di siku tangan kiri. Dalam sudut pandang primbon, kedutan terutama yang terjadi pada area siku tangan kiri dianggap mempunyai dua makna. Makna pertama, jika Anda telah memiliki kekasih, maka kedutan ini adalah isyarat bahwa ia akan berkunjung ke rumah Anda. Makna kedua, kedutan ini adalah pertanda baik, yaitu Anda akan memperoleh sejumlah uang yang berasal dari hadiah, usaha sendiri, atau hasil dari pekerjaan. 2. Kedutan di siku tangan kanan. Berbeda dengan kedutan di siku kiri, kedutan pada siku kanan justru memiliki makna yang kurang baik. Menurut primbon, kedutan pada area ini adalah isyarat bahwa Anda akan terlibat konflik dengan orang lain. Akibat dari konflik tersebut, kemungkinan Anda mengalami beberapa kesulitan atau hambatan hidup. 3. Kedutan di siku kanan dan kiri. Mengalami kedutan secara bersamaan di sekitar siku kanan dan juga kiri umumnya jarang terjadi. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Kedutan ini mempunyai makna baik dan juga buruk, yaitu Anda akan memperoleh rezeki, namun juga akan mengalami pertengkaran dengan seseorang. Baik, demikian arti kedutan di siku kanan dan kiri yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.